Diguyur hujan deras semalaman, jalan penghubung antar Kabupaten Trenggalek Jawa Timur tertutup longsor. Longsor ini disebabkan tebing yang tidak kuat menahan debit air saat hujan terjadi. Akibatnya selama hampir 12 jam aktivitas warga tersendat karena ruas jalan hanya dapat dilalui roda 2 secara berganti. Tebing setinggi 15 meter di ruas jalan Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan, Trenggalek longsor dan menutup badan jalan. Material longsor berupa tanah berlumpur dan bebatuan menutup akses jalan transportasi warga. Selain itu, longsor juga menyebabkan tiang pancol kabel listrik yang berada di sisi jalan nyaris ambruk dan menutup badan jalan. Longsor diketahui terjadi sekitar pukul 1 dini hari setelah hujan yang tak kunjung henti sejak Kamis sore. Mengetahui akses transportasi tertutup, masyarakat sekitar bersama pihak kecamatan dibantu BPBD dan Damkar langsung melakukan evakuasi pembersihan dengan alat berat. Mulai kemarin itu hujan, tapi tadi malam ada warga yang bilang itu sekitar jam 12 itu belum ada longsoran, tapi hujan tetap. Mulai dari Trenggalek naik itu sampai Bendungan itu sudah hujan. Nah, sekarang sudah mulai buka pak ya jalurnya ya? Oh iya, oke. Iya. Jalurnya kita buka tutup pembersihan ini. Menurut Kasih Ekobang Kecamatan Bendungan Anna Wahyudi, ada dua titik longsor yang terjadi di sepanjang ruas jalan Kecamatan Bendungan, yakni di Desa Serabah dan Desa Sumurup. Namun titik yang terparah adalah di titik Desa Sumurup ini. Waktu kita membersihkan dengan alat berat itu ada warga yang mau melahirkan, akhirnya kita sikapi, kita berhentikan sebentar alat beratnya, langsung kita larikan yang bersangkutan untuk penanganan lebih lanjut. Jalan yang tertimbun longsor ini merupakan salah satu jalan alternatif penghubung 3 kabupaten, yakni antara Kabupaten Trenggalek ke Tulungagung dan Trenggalek ke Ponorogo. Akibat longsor yang terjadi, antrian panjang kendaraan sempat terjadi. Namun arus lalu lintas sudah kembali normal setelah proses pembersihan selesai.